Oke, di video ini saya akan coba menghidupkan lagi Windows XP, Windows jadul yang untuk angkatan 90-an itu pasti jadi operating system andalan di SMP ya. Oke, saya sudah siapkan virtual box-nya. Ini yang 32 bit. Mana ini? Bacakan ini kelihatan filenya ya. SP2. Kita coba start saja. Oke, ini booting virtual box-nya. Saya akan coba full screen. Mana ini full screen-nya? Oke. Ini full screen mode. Ini bagi yang belum pernah nyoba setup Windows XP gini nih caranya nih. Kalau masih kosong, R itu repair, berarti kita enter saja continue. Agreement harus agree. F8. Milih partitionnya. Ini karena saya di VirtualBox, jadi tulisannya hanya 10 giga ya, ini 10.000 mega berarti 10 giga. Pilih aja yang quick aja biar lebih cepat. Oke, ini sedang copy files. Coba nanti berhasil atau tidak. Saya akan pause videonya saja dulu, nanti kalau udah selesai lanjut lagi. Ini copying filenya agak lama juga ternyata. Oke, kalau sudah selesai copy-nya tadi langsung bisa restart. Nah, kalau ada diminta untuk press boot from CD, jangan ditekan keyboardnya biar bootingnya ke software apa ke operating system yang sudah terinstall. Dan ini dia, pertama ada sedikit setup gitu ya. Terus ini masih prosesnya masih installing Windows, jadi belum selesai, tadi hanya copy file. Kemudian ini ada approximately 39 menit. Ditunggu aja, saya akan pause dulu videonya. Ada apa ini? Bahwa ada progress bar-nya juga yang hijau ini. Nanti kalau sudah selesai, saya lanjut lagi videonya. Oke, ini tidak sampai 30 menit tadi, sudah selesai. Ini apa ini? Regional option ini bisa diganti format bahasa sama negaranya ya. Kalau saya sih dari dulu prefer yang bawaan dari sana aja sih. Oke, layar saya sepertinya terlalu besar. Zoomnya saya kecilkan dulu. Mana ini? Scale 150 aja, nah. Oke, biar saya set default aja bahasa sama format dan location-nya. Biar location bisa kita ganti aja. Di Indonesia mana ini? Nah, Indonesia, tapi format tanggal dan lainnya pakai English nggak apa-apa. Apply, di okay. Keyboard juga kalau mau ngerubah layout keyboard bisa ini di details.
saya akan skip aja biar keyboardnya pakai layout yang US. Next lagi, kasih nama ini account kalau nggak salah ini. The name of your company or organization, ya company apa gitulah. Company associated organization-nya com itu misalnya bebas ini. Oh iya, ada serial number-nya ya. Nah, ini saya lupa catat, ini saya cari dulu nanti ya. Oke, saya harus cari di Google tadi, nemu link di Kaskus ini, coba aja link apa serial number-nya. Copy dulu. VirtualBox. Paste-nya nggak mau ya. Oke, manual deh karena nggak mau dia. Apa ini? Oke, produknya sebentar. QW4 HD DQG. Oke. Okay, sudah lengkap. Coba next. Okay, bisa. Komputer name-nya COM1 misalnya. Password. Coba kosongnya aja passwordnya, bisa nggak? Oke, bisa juga ternyata. Saya perbesar dulu, ini tanggalnya udah benar. Jamnya berarti ganti zona waktunya di Jakarta mana nih? Jam 7. Next. Installing network. Oh, ternyata ini per bagian yang installnya. Oke, ini biar tipikal saja. Workgroup ini udah ada ya dari zaman XP ternyata. Ya, bisa diganti tapi saya biar default aja workgroup. Nah, ini masih copying files juga. Oke, ini kalau dilihat tampilannya kayak di tahun 2004-2005 gitu gini ya. Zaman itu paling keren nih bagi pengguna Windows. Kalau yang Linux juga waktu-waktu itu udah banyak sih, biasanya di warnet-warnet itu. Karena zaman dulu katanya ada rahasia kalau softwarenya bajakan macam gini. Oke, gak lama saya pause dulu, nanti sampai dia selesai. Ada bagian installing start menu item segala ini. Jadi benar-benar memang satu-satu per itemnya. Ini ada registering components. Kayaknya ini lagi buat registry key itu ya. Itu yang bisa diakses melalui regedit itu biasanya. Oke, kemungkinan ini step terakhir, ada saving settings, menyimpan settingan. Terakhir ada membuang temporary files tadi. Oke, udah restart lagi.
Ini CD-nya terdetek, tidak usah dipencet apa-apa, biar langsung booting ke operating system yang terinstall. Sepertinya jalan ini. Oke, dia mendeteksi screen resolution. Oke saja. Oke lagi. Nah, ini kerennya Windows XP waktu zaman dulu. Oke, ini apa ini? Ada guideline next di bawah ini. Ini ada musiknya ini kalau kedengeran. Next, tapi belum jalan juga ya. Oh, atau mungkin di bawah ini karena tadi saya settingan view-nya ada diperbesar, saya kecilkan dulu. Nah, next-nya di bawah ini hijau. Oke, update-nya saya matikan, nggak usah. Oh, ternyata dari awal ngecek koneksi juga ke internet nih XP nih. Zaman dulu 2004 kalau kayak saya rumahnya di desa ya belum ada internet, mau pakai apa? Ini karena saya pakai virtual box, kalau di atas ini local area di rumah atau directly itu di internet, saya akan coba yang atas dulu. Oke, pakai local area karena saya di virtual box ini ya. Register online nggak usah. Nggak tahu sekarang apakah masih harus register apa udah free ini namanya XP. Your name ini buat user account ini. Kasih aja user 1 misalnya. Kalian bisa nambah sampai 5 user nih di XP. Thank you, selesai, finish. Coba apa lagi? Nah, ini legend banget nih suara welcome-nya XP. Oke, dan ternyata bisa jalan. Jadi aneh juga ya melihat screen lama tampilan zaman 2000-an. Oh, coba kita resolusinya naikkan. Di mana ini? Yang gini coba. Tidak tahu ini yang apa? Kayak layar laptop yang 9 perbandingannya bukan 4 banding 3, ini bisa apa enggak? Oke, ini bisa. Tapi start saya hilang di bawah. Mungkin scalingnya ya. View scalingnya akan saya ubah ke 100% lagi. Ya, masih bisa. Kalau naik lagi gimana coba? Oke, ini penuh tapi saya nggak bisa lihat apa namanya taskbar yang di bawah itu. Oke, jadi harus turun lagi resolusinya. Nah, segini aja biar bisa terlihat semua layarnya, full screennya.
Apply, oke. Nah, ini jalan semuanya. Apa aja bundlingnya XP waktu itu? Coba kita cek di all program. Aksesoris kayak apa, kalkulator gitu-gitu ada ini. Windows Media Player udah ada. Kita coba ke internet. Pakai Internet Explorer. Ini redirect ke Microsoft langsung, tapi kita coba google.com misalnya. Bisa dibuat dibuka menggunakan Internet Explorer dari Windows XP. Coba ya, Windows XP 2020. Oke, jalan. Tapi tampilannya masih gini ya. Oke, jadi Windows XP jalan ini di VirtualBox aman. Kalau mau pakai operating system jadul lagi bisa nih. Enaknya pakai VirtualBox, bisa nyoba apa aja. Kita coba apa lagi ya ini? Internet dari jalan. Kalau mau coba buat ngetes virus biar masuk ke sini juga bisa ini sebenarnya. Coba lain waktu aja kalau misalnya pengen nyoba ngetes virus amannya di VirtualBox kayak gini, karena dia sistemnya pakai virtual, semuanya pakai virtual termasuk harddisknya juga virtual, jadi aman, tidak akan mengganggu file-file di mesin atau komputer kita. Oke, thank you, saya turn off dulu. Oke, setting down ini harusnya langsung keluar nanti dari VirtualBox. Ya, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.